Pemerintah meresmikan Waduk Jati Gede Jawa Barat. Waduk Jati Gede yang dibangun lebih dari 50 tahun itu diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Melahirkan kekeringan di Kabupaten Cirebon dan Indramayu. Dari mana sumber air mereka? Kalau dibendung untuk mengenangi Waduk Jati Gede, justru akan menghilangkan produksi pertanian masyarakat yang ada di Cirebon, petani yang ada di Indramayu. Kita ingin menyampaikan sekali lagi kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana pengenangan yang akan dilakukan hari ini. Sekali lagi kita meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera membatalkan dan segera menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang ada sampai detik ini. Ini sangat tragis, kawan-kawan. Seharusnya Jokowi sebagai presiden adalah melindungi masyarakatnya. Tetapi hari ini Jokowi membuktikan bahwa Jokowi bukan presiden rakyat, tapi presiden para investor. Jokowi hanya memberikan investor, kawan-kawan. Terakhir kemarin Jokowi datang ke Batang, Jawa Tengah, untuk meletakkan batu pertama PLTU Batang yang sekian lama di pemerintahan SBY proyek itu belum selesai. Tetapi Jokowi membuktikan bahwa Jokowi bukan pro masyarakat,